Nyangkut. Yo. Nyangkut. Luas. Sejauh mata memandang. Dragon Trail luar biasa. Gak habis-habis nih naganya kayaknya. Punggungnya. Wes, wong edan kuwi bebas. Kita di jalur Bromo ini posisinya. Nah, ini di punggung naga ini baru separuh. Ini separuh ya. Ini ketinggian 2250 dpl, guys. Dragon Track. Dingin loh. Iya. Tapi alhamdulillah nah enggak pakai jaket masih tahan aja. Wong edan ora apa-apa deh. Dragon Trail. Dragon Trail. Dragon Tail Track. Enggak bisa. Enggak bisa. Hancur. Apa ini? Habis ini. Kita nunggu kabut ini ya. Nah, ini daerah sini itu daerah tanaman edelweiss paling banyak. Tanaman apa? Edelweiss, Om. Bunga edelweiss itu loh. Daerah sini banyak sekali kita temui tanaman edelweiss, bunga abadi. Paling banyak di daerah selatan ini. Ya. Itu diambil kayunya atau diambil apanya? Kita ambil di sana. Sana ke arah Dragon Tail Track. Masih jauh perjalanan teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Dulu nggak cekung gini, awal-awal dulu aku lewat sini tuh datar. Datar ya? Cekung itu karena es, ya es trail ya, tapi gimana? Nggak apa-apa, wes. Dia bisa dilewati. Yuk kita jalan lagi. Keabadian. Kita sering menyebut bunga abadi. Edelweiss. Jadi biarkan di sini tumbuh, berkembang. Jangan kita usik. Biar dia abadi dalam kedamaian. Sementara kita akan menuju ke Lembah Widodaren. Kita akan turun di Gunung Naga di sana. Mendekati arah puncak Bukit Naga. Kita lihat sekeliling kita, kabutnya padahal udah siang ya, jam 11, tapi kabutnya masih ada, masih sepi ya sama kita. Naga ini memang nanjak sih ya, tapi masih masuk akal untuk digoes. Nanjaknya landai aja. Terlalu kurang terjal ya. Kita masih bisa goes di sini. Di dekat kita jurang. Kita sosoda. Yuk, kita jalan menuju puncak Bukit Naga.
jalannya dan dorong sedikit ya, persisnya gini dorongnya. Wah sempit. Kita lanjut, yuk. Kita menuju puncak. Pelan namun pasti. Ya. Begini teman-teman. Ayo. Sip. Barang anu, barang bom preventif. Kabut. Gelap. Di mana sih, Mas? Ini. Kita ke puncak ini. Sip, ini jalurnya. Atas sana.